untuk Elias Mikal. Viral gitu, viral.
kan suka bukan cuma musiknya gitu, tapi artworknya juga. Ya seperti gitu kita ya, pokoknya gigs yang keren itu pas keren sih keren. Lagi tapi ini kan gimana caranya aset itu tambah keren ya? Nah itu bakal susah sih kemarin, cuma masih berusaha terus sih. Jadi dari semuanya ini emang aku lagi berusaha sih untuk gimana caranya bisa menjelaskan beberapa kamu bahkan lihat live selama ini cuman kayak tayang ini emang kita nggak sempat mencari rekaman-rekaman yang enak juga sih kita bikin populasi tapi benar ada itu saya voice kalau ada cerita-cerita orang gitu ya benar seperti itu sih tapi yang ini sih beberapa aku belum tahu banyak tiba-tiba bikin aja gitu. Ingat jas merah Fred, jangan lupakan sejarah. Bayangkan pemenang. Ngomong-ngomong sejarah, tapi gila ya. Gue gak bisa lepas dari sebuah band yang menjadi panutan gue rumah sakit merah. Nah, sampai kapan ya biasanya emang tergantung mood sih. Jadi kita bikin ini emang ketika kita lagi banyak yang keren nih. Bisa sampai 2 bulan sekali. Ketika emang kita lihat belum ada rilisan yang menarik atau bagaimana ya kadang-kadang kita 4 bulan ya kalau maunya sih emang ya kayak pusing aja sampai peaknya lah gitu kita ikutin aja terus. Namun kau pun hanya bisu tentang sinariku dengan cahaya. Sebenarnya yang lakukan pertama adalah mungkin udah apa harus merasakan memiliki CD mereka sih itu yang paling best ya. Ketika lo buka album sensasi ritual itu masih belum tertandingi sih gitu. Buka teksnya itu emang biasa tuh kalau menikmati main itu emang lo harus punya rilisan fisik sih mantap sih baru bisa merchandise nya dan show nya. Oh, beda banget rasanya dengan cuma datang. Ini beda apa ya? Beda banget. Oke, thank you.